apa yang saya lihat, saya sangat puas hati daripada daripada prestasi mereka ni, dan ianya juga ada pergerakan daripada ranking dan juga pergerakan daripada status masing-masing. Ini menunjukkan bahawa players yang ada kat sini tu mereka berkembang daripada yang ada sebelum ni. Jadi ini baru saja dalam yang kita bina tu budak-budak ni setelah MCO yang begitu begitu drastik yang melanda kita, dan kita pun dalam situasi kepayahan. Tetapi dalam masa 6 bulan yang kita bina tu, inilah hasil yang kita dapat lihat dari performance yang sangat menakjubkan pada saya untuk sekarang ini. Jadi harapan saya yang sekarang ini, saya rasa dan saya yakin mereka telah mendapat apa yang sebenarnya mereka harapkan sebagai seorang pemain badminton, dan mereka akan balik dan masih mengikuti latihan-latihan dan juga nasihat-nasihat yang kita berikan, dan juga mereka akan dalam masa hampir 2 minggu ni akan join club ataupun state masing-masing untuk mereka share apa yang mereka telah belajar di ABM ini. Saya juga pesan pada coaches-coaches untuk mereka memantau players-playersnya daripada masa ke masa, kalau boleh hari-hari lagi baik, dan juga players ni akan report kepada coaches hari-hari supaya mereka tidak alpa daripada apa yang mereka lalui. Kerana benda ni kat rumah, kalau tak ada, kita tak nak bila datang sini terlebih 2 kilo, terlebih 3 kilo, ini akan menyusahkan dari situasi ini. Jadi saya dah pesan kepada players-players, especially yang senior yang akan naik ke atas, transition ke atas, dan juga players yang bawah under 16 yang akan naik kepada atas, mereka telah tahu apa yang sebenarnya mereka harus lalui, dan mereka harus hadam dengan apa yang kita ajar kepada mereka. Dan kita harap tahun depan ini, dengan mungkin MCO sudah mula reda, training kita akan tambah lagi, kita akan top up lagi itu, kita akan kaji balik, kita akan beri kepada modul-modul yang khusus kepada coaches-coaches untuk mereka lebih jauh lagi untuk tingkatkan pemain kepada satu taraf bahawa kita boleh memegang Asian Junior, World Junior, dan juga kita dapat membina satu junior team yang sangat bagus. Itu harapan saya. Yes, kalau untuk World Junior dengan Asian Junior adalah satu daripada pertandingan besar, ya. Yeah. Yes, seperti sebenarnya macam Olimpik juga. Jadi di situ kita harus lihat bagaimana kita nak mencongak dan mengkaji status negara masing-masing. Daripada kalau pemain senior ni, mereka ni cara corak main yang bawah akan sama. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita congak kalau Indonesia pemain juniornya macam mana, apa yang kelebihan, kalau pemain China apa kelebihan, kalau daripada pemain Denmark apa kelebihan, mungkin tinggi dia, lepas tu pemain daripada Thailand yang sekarang kita lihat banyak pemain Thailand, dan daripada age group ni. Jadi kita akan lihat daripada persiapan inilah yang kita nak dapatkan sebagai satu hint atau satu tips yang kita akan persiapkan dengan lebih ketat lagi daripada persiapan masa akan datang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya yang selama ni pun kita ada World Junior Champion, Asian Junior Champion, tetapi kita nak lebih banyak lagi daripada semua kategori supaya dengan adanya mereka ini dan talent-talent ini yang kita harus bela ni untuk akan datang. So intake baru kita baru buat ni, iaitu untuk 12 tahun dengan 13 tahun, dan saya lihat sangat memberansangkan, dan saya tengok pool makin besar. Jadi pool makin besar dan kita telah selesai untuk kita buat TID untuk 12 dengan 13, dan kita akan buat lagi untuk 14, 15 dan 16 tahun. Ini adalah yang lebih atas lagi supaya kita ada memberi peluang kepada state-state yang selama ni mempunyai players yang makin membesar, yang mempunyai talent yang boleh diketengahkan. Jadi kita akan adakan TID lagi untuk itu, untuk kita serapkan beberapa pemain lagi untuk sebagai backup yang ada sekarang. Jadi itu adalah satu daripada perancangan, dan juga perancangan yang lain ialah untuk persiapkan players kepada pertandingan yang mungkin akan overload banyak. Jadi kita akan bagikan kepada players-players ke arah tournament macam ni. Seperti baru-baru ni pemain baru 15 tahun tapi international 15 tahun tapi dia sudah menang under 19. Jadi itu satu pendekatan yang sangat baik untuk ini, dan saya harap ianya akan berkembang.
Dan satu lagi ialah dengan adanya struktur yang yang begini, dan untuk tahun 2022 kita akan perluaskan lagi mengikut kategori laki dan perempuan supaya ya kita mendapat satu satu barisan pemain-pemain yang boleh boleh pegang mengikut kategori masing-masing, iaitu di bawah 16 dan juga di bawah 18.